Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel saya Teku Eva. Jangan lupa di subscribe ya, agar saya semakin semangat memberikan konten-konten terbaik buat teman-teman dan keluarga tentunya. Nah, hari ini saya sedang berada di Kota Loksmawe ya teman-teman. Kebetulan Kota Loksmawe ini merupakan kota kelahiran saya. Dan Kota Loksmawe juga merupakan jalur vital distribusi atau perdagangan Aceh teman-teman. Jadi banyak hal dan menarik yang unik yang ada di Kota Loksmawe ini. Penasaran? Ikuti terus channel saya teman-teman. Jalan dari Desa Cunda menuju Kota Loksmawe ini. Nah, uniknya Kota Loksmawe ini dikelilingi laut dan sungai, teman-teman. Jadi banyak kafe-kafe yang didirikan di atas sungai dan di pinggir pantai. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong sambil minum kopi, menikmati laut, itu benar-benar luar biasa dan menyenangkan teman-teman. Teman-teman, di sini juga ada museumnya. Museum ini terdapat di Kota Loksmawe. Jadi banyak hal-hal historial atau sejarah yang ada di museum ini, teman-teman. Dari rumah Acehnya atau rumah adat, adat istiadat Aceh. Foto-foto masa lampau, teman-teman bisa dilihat. Bagaimana sih bentuk Kota Loksmawe pada masa lampau yang lalu? Inilah foto-foto keadaan Kota Loksmawe pada masa lampau. Dan ini bisa dinikmati di tempat museum yang berada di Kota Loksmawe, teman-teman.
Teman-teman, di sini juga ada Islamic Center atau Masjid Agung yang merupakan salah satu ikon kebanggaan dari Kota Lok Sumawe, teman-teman. Dan Masjid Islamic Center ini juga memiliki beberapa fungsi. Ada tempat pengajian ataupun fasilitas perpustakaan Islam, teman-teman. Nah, Islamic Center ini juga, teman-teman, menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan dan pengunjung lokal, teman-teman. Jadi benar-benar megah dan luar biasa, teman-teman. Jadi bisa kita lihat suasana kemegahan di Islamic Center ataupun Masjid Agung yang ada di pusat kota Lok Sumawe ini. Teman-teman, di Kota Lok Sumawe juga ada Pantai Ujomblang, teman-teman. Jadi, gak hanya beberapa tempat destinasi yang kita kunjungi tadi ya, ada museum, ada Islamic Center, rupanya juga ada Pantai Ujomblang. Nah, bisa teman-teman lihatlah sendiri. Walaupun kotanya kecil, small city, tapi benar-benar unik dan menarik, teman-teman. Teman-teman, hal yang paling unik dari Kota Lok Sumawe ini adalah Lok Sumawe, teman-teman. Karena dalam bahasa Aceh, lok itu adalah dalam atau teluk, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihatlah. Lok Sumawe ini ada pemisah jembatan Cunda atau Krung Cunda, yang kenal dengan bahasa Aceh, Krung Cunda. Ini adalah jembatan pemisah antara Kota Lok Sumawe, yang dikenal sebagai teluk, teman-teman. Jadi benar-benar unik dan menarik. Lok Sumawe itu sebuah teluk, kota yang sangat menarik. Ada Islamic Center-nya, ada Pantai Ujomblang-nya, ada destinasi kafe yang begitu indah dan enak kita datangkan. Teman-teman, sudah kita ulas dan kita kunjungi beberapa hal menarik dan unik yang terdapat di Kota Lok Sumawe ini, kota kelahiran saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan keluarga. Bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk datang ke Kota Lok Sumawe ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.